Ikhwati fillah, wafaqani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah satu-satunya zat yang berhak dipuji dalam setiap kondisi. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan karunia-Nya. Meskipun terkadang banyak di antara manusia yang membangkang kepadanya. Dialah satu-satunya zat yang berhak dipuji secara mutlak. Adapun kita dipuji terkadang karena dua sebab. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala sedang menitipkan sesuatu padanya. Ada orang dipuji karena harta dan kekayaannya. Ada yang dipuji karena jabatan dan popularitasnya. Ada yang dipuji karena keberhasilan bisnisnya. Ada yang dipuji karena jabatannya. Ada yang dipuji karena ilmu dan ketakwaannya. Ada yang dipuji karena dia suka berbagi dengan orang lain. Tapi ingat, semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan pada hamba tersebut. Maka kita tidak boleh ujub, tidak boleh merasa hebat, karena semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas kita lakukan adalah meyakini bahwa semua itu adalah karunia-Nya yang sangat luar biasa. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian sekecil apapun itu, fa minallah, melainkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita merasa hebat sehingga kita terjebak ke dalam jebakan yang mana Qarun dahulu telah masuk ke dalamnya. Ketika Qarun, Allah berikan karunia yang luar biasa besar, banyak harta yang melimpah ruah. Ketika kaumnya menasihatinya, dia malah mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan, sungguh apa yang aku dapatkan ini itu karena keilmuan saya, karena kepandaian saya, karena saya orang yang paling berhak untuk mendapatkan itu semuanya. Qarun lupa bahwa semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seperti Qarun, hendaklah kita bersikap seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Allah anugerahkan kepada beliau kerajaan yang sangat luar biasa, yang enggak ada, yang tidak akan ada tandingannya sampai hari kiamat kelak, tapi beliau mengatakan, qul hadza min fadli rabbi, ini semuanya adalah dari karunia Tuhanku. Liyabluwani ashkuru am akfur, dia hendak menguji saya apakah saya bersyukur atau saya malah kufur nikmat. Ini dua sikap antara Qarun dan Sulaiman yang bertolak belakang. Hendaknya seorang muslim ingat selalu akan sikap Nabi Sulaiman yang luar biasa itu. Jadi kita dipuji bukan karena kita hebat, tapi karena kita sedang Allah berikan nikmat yang hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala karenanya. Yang kedua, kenapa kita dipuji oleh manusia terkadang? Karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib, kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Kalau bukan karena sitrullah, Allah menutup aib-aib kita, dosa-dosa kita, sungguh tidak ada yang sanggup mungkin duduk di sini berdampingan. Bahkan Rasulullah mengatakan, seandainya lokalid dunubi raihah, kalau dosa itu ada baunya, tentu tidak ada seorang pun yang mampu duduk bersama saya. Maka hendaknya kita tahu, ketika kita dipuji itu bukan karena kita hebat, tapi rahmat Allah sedang meliputi. Ketika kita dipuji itu bukan berarti kita suci, tapi karena aib-aib sedang Allah tutupi. Maka jangan tertipu dengan pujian, tapi hendaknya kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, dengan lisan kita, dan juga dengan anggota tubuh kita, dengan amalan kita. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadis syakur. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur. Wa qalilun min ibadis syakur, dan sangat sedikit hamba-Ku yang bersyukur.